Hula hula hula. Sembunyi di mana ya? Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Tempat-tempat yang belum aku cari. Mati lampu lagi. Ya, ilah. Tuh kan, mana mau hujan lagi. Biasanya mau ada Pak Rija, ada temennya. Lah ini, kita jaga sendirian. Dah, nyalin gak ya? Biarin aja dah, mumpung gak ada orang ini. Iya. Ada Bu Arumi di dalam. Apa nungguin dia aja, apa bagaimana? Kalau gak nungguin dia, entah Bu Bos datang. Lah repot, gak nyalain. Biarin aja dah. Mendingan nunggu Bu Bos datang aja. Biarin Bu Rosa datang mah, baru kita nyalain. Waduh. Tuh. Bro, saya nyampe. Ya. Udah masuk. Thank you. Sini sama. Sama. Sini. Udah gendong aja. Oh, lo thank you. Buat ya. Sayang. Iya, makanya. Aduh, sayang. Aduh. Ayo. Ini mati lampu gini terus kenapa gensetnya nggak dinyalain, ya? Maaf Rosa, kan saya jaga rumah nih di depan. Kalau saya nyalain genset, lah ntar rumah nggak ada yang jaga. Ya, Salim. Ini tolong kamu jaga rumah ya, jaga depan ya. Si Uya soalnya mau nyalain genset. Gelap begini soalnya. Siap, Bu. Ayo cepetan ya. Cepet ya. Oh, Cang, Strom. Saya masuk dulu ya. Ayo. Kamu jaga. Jatuh, Bu. Ini gelap banget lagi. Aduh. Pelan-pelan makanya. Awas. Pelan-pelan, Bu. Awas, pelan, Bu. Oke. Ini... Itu tahu, ada meja nanti, Ibu, nanti dengkulnya. Iya, saya hafal ini rumah saya, Ki. Mir, kamu tolong ambilkan emergency light ya sambil nunggu Uya nyalain genset. Oh, iya, Ki, waktu itu beli dua ada cemplok di belakang. Jelasin sama Ibu emergency lampu. Ya kalau, ya kalau di kampung gimana namanya cemplok yang bisa hidup itu. Yaudah, ini cepetan. Iya, itu sama. Ayo, cuma ini Ibu. Ya, coba ini dudukin dulu situ ya, Elsa. Hati-hati. Ayo. Sini. Tuh. Siduk sama Mama sini. Waduh, udah lama nggak ngidupin genset. Kira-kira ngadat nggak nih ya genset ya? Dah, bismillah aja dah. Sebaiknya pencarian Rena aku lanjutkan besok lagi. Karena Elsa di rumah. Kasian juga dia kelamaan nunggu di rumah. Apalagi kondisinya belum begitu baik. Ya. Mati lampu di rumah, pasti Miss Kiki bawain lilin. Terus kita semua kumpul di ruang tengah, terus nyanyi-nyanyi. Di sini, senang. Lagi. Di sini, senang. Pasti suaranya gak pernah dikenceng-kenceng kan? Kenceng-kenceng. Tapi nggak apa-apa kali aja Askara bangun ikutan nyanyi. Iya. Ada langsung begini coba. Sini.
sekarang Oma. Di sana sudah di mana mana. Ya Allah. Sekarang aku sendirian di sini. Ya Allah. Tolong pulangin Rena ke rumah. Rena kangen sama Oma, Dede Askara, Papa Nino, Opa Surya, Tante Frozen, Sus Mirna dan Miss Kiki. Aku kangen semuanya. Rumah lampu segala lagi. Gimana nyarinya ini? Ki, kamu juga dengar kan? Ibu. Kayak ada suara ya? Kok Kiki ngerasa ini suaranya dari kamarnya Reina ya, Bu? Mm-mm. Saya juga dengarnya dari arah kamar Reina sih. Kamu berani cek nggak? Iya. Pelan-pelan. Sebentar ya, Bu. Iya. Saya juga bawa Askara kamar. Adik kamar ya sama Oma ya. Gimana dong? Keburu orang pada datang lagi. Kayaknya ada yang datang deh. Ngapain sih periksa kamar Reina? Apa dia tadi dengar ada barang yang jatuh ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang gak ya? Tadi kok gludak-gludak gitu ya? Kok gak ada orang ya? Miau. Hula, hula, hula. Sembunyi di mana ya? Kiki, ini tangan saya. Aduh, sakit. Keluar, keluar, Kiki. Suara apa tadi tuh? Kok ya ada suara napas? Assalamualaikum. Dijawab dong. Emang iya bukan, kalau iya iya gitu loh. Apa ya? Udah mana gelap kayak begini? Duh, ini kamar juga gede banget kan? Gak ada kok barusan. Apa jangan-jangan ada kucing sama tikus kali ya lagi rapat. Ya kali ya. Ada makhluk halus sih dari jendela. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, sakit banget. Awas tuh ya si Kiki. Kamu nggak dapet, tangan mabir lagi. Mulai mau kori sekarang.
yang Kiki pasti bilang sama Uya. Dia bakal seneng banget puji Uya. Ayang Uya. Ayang Uya sangat hebat. Udah bisa menghidupkan semua listrik. Jadi terang benderang. Untung aja. Nyala aku di kamar. Setelah Kiki kok masih di kamar Reina. Sakit banget lagi. Geger Kiki. Awas ya. Juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya matiin. Loh, iya matiin aja tuh. Ini lampunya nyala, adiknya bobo. Untung dia anteng ya, pinternya anaknya. Ya ampun, enggak rewel. Takut dia ketakutan, lampu gelap, mati lampu, tapi ternyata dia anteng, pinternya. Iya. Bobo malah dia. Aduh. Mau saya bawa ke kamar aja, Bu? Kasihan adik. Iya, dia boleh. Ada udah bobo. Udah nyala nih. Udah nyala. Tidur anaknya. Nah, kasihan. Tadi bunyi apa itu? Geduk. Enggak ada ini, Bu. Enggak ada apa-apaan. Kayaknya tikus kucing kali ya, Bu ya? Tikus kucing. Masa ini salem. Ya siapa tahu kan lagi kejar-kejaran kan Kiki juga enggak tahu. Sejak kapan saya punya kucing di rumah? Tetangga. Iya, maaf. Maaf adiknya bobo. Iya, Mbak Mirna sih mancing. Kucing. Ya makanya kan bingung, mana ada tikus kucing dalam rumah. Ya kan selain Kiki sama Mas Randy kan ada kejar-kejaran, kan ada tikus sama kucing juga. Kok jadi lupa main Jerry di Youtube. Oke, Kiki. Daripada kamu main Jerry-an. Hati-hati. Awas, kepalanya. Aduh, cucu. Awas, tangan. Abis mati apa ya? Ibu saya juga ke dalam ya, Bu. Iya.